Yeah. Wis. Suasana desa indah banget, guys. Masya Allah. Ini ya, musim penghujan ini sudah mulai mau tanam padi. Nah, sana tuh. Ini sawah yang mau ditanamin padi. Wah. Sawahnya tak ada hujan ini ya. Di padinya itu bisa jadi kalau hujannya deras. Kalau nggak ada hujan ya bisa gagal. Oh, kalau orang desa ini sudah biasa ya. Perjalanannya wah mengerikan ini di sawah-sawah. Tinggi banget. Wah, ini sudah sampai di bukit. Di atas nih. Coba kita lihat pemandangan yang dari atas ya. Capek. Wah, kepetok nah. Lho Mas Marmo ndi, Dek? Mas Marsono? Berengan. Bupakan apa, Dek? Sapi. Jagung. Bekas jagung. Insya Allah pemandangannya indah. Kelihatan semua nih. Ya, persawahan di desa. Arep lopo, Mas? Thank you.
Ini lahan baru ya. Lahan baru sahabat. Ini mau ditanami jagung. Nah, ini sebelum ditanami jagung, ini dibersihkan dulu. Soalnya kalau ditanami padi, ditanami padi itu nggak bisa ya, soalnya tanahnya itu marang banget nih, miring. Ini lahan baru. Ini memanfaatkan tanah hutan ya, tanah hutan nih. Ini hutan kosong, dimanfaatkan tanaman jagung. Walaupun ini kelihatan tidak subur, tapi ini kalau sudah ditanami jagung subur banget nih. Misalnya hutan ini. Ini prosesnya. Ini semua ini juga cuma ditanami jagung semua. Insya Allah. Dan kemarin ini kan masih kosong. Ini air untuk minum. Kalau nanti kehausan, nih. Masya Allah, masih indah banget nih. Mohon maaf nih, suaranya masih terlalu bising nih. Soalnya ada suara mesin ini potong rumput tuh. Ini semua nih nanti dibersihkan semua. Namanya Mas Marsono itu. Datang lagi. Kita perjalanan pulang. Habis hujan ya. Ini habis hujan ya, sahabat. Eh.